Halo semuanya, di video kali ini aku bakalan kasih kalian lihat gimana caranya aku ganti badan aku jadi gambar-gambar galaksi yang kayak gini. Sebenarnya kalian bisa pilih gambar apa aja, gak harus galaksi, tapi karena aku lihat kalau pakai galaksi itu keren banget, jadi aku selalu pakai yang galaksi-galaksi gitu. By the way guys, jangan lupa follow TikTok aku ya, Jasmine Tevania, karena di sana bakalan aku upload banyak banget video animasi kayak gini. Hal pertamanya yaitu kalian cari gambarnya dulu di Pinterest atau di Google juga bisa. Tapi aku lebih suka di Pinterest karena gambar galaksinya itu lebih baru gitu, lebih banyak juga. Dan kalau udah kalian search, kalian tinggal pilih gambar apa aja yang mau kalian buat di video kalian. Nah, kalau udah tahu kalian mau pakai gambar yang mana, kalian tinggal download image aja. Pilih beberapa gambar juga bisa, kayak terserah kalian sih mau buat videonya kayak gimana. Tinggal download. Kalau udah selesai pilih, tinggal langsung buka aplikasi Flipaktif kalian. Kita tungguin sebentar, lalu kalau udah masuk tinggal pilih video yang mau kalian edit. Nah, kayak biasa kalian lihat Flipaktif itu gambarnya mau per frame. Jadi ini juga kita gambarnya per frame. Nah, kalian lihat icon layer di bawah ini layer 3-nya itu sebenarnya pertamanya nggak ada. Jadi aku tambahin, itu nanti untuk buat outline-nya, dan layer satunya itu buat gambar galaksinya nanti. Jadi caranya itu, di layer 3, kalian gambar outline dari badan kalian dulu. Terserah kalian mau pakai brush warna apa, pen warna apa, tapi aku di sini pakai putih karena background aku agak gelap ya. Jadi kalau kasih putih itu nanti lebih bagus kalau ditaruh gambar galaksinya nanti, jadi lebih hidup gitu, lebih kelihatan gitulah. Nah, jadi kayak gini kalian gambar pelan-pelan outline dari badan kalian sendiri semuanya. Ini di layer 3 ya, jangan salah layer, nanti bakalan susah banget gitu menghapusnya. Lalu kita pindah ke layer 1, kita klik di titik 3 di atas, lalu add image kayak biasa. Setelah add image, kalian pilih gambar galaksinya, terus kalian sesuaikan aja sama video kalian, kalian mau gambar galaksinya itu gimana, karena kalian bisa atur sendiri itu pakai garis-garis dan titik-titik yang warna merahnya itu kalian bisa atur sendiri. Nah, kalau udah cocok di layer satunya itu juga, kalian pilih gambar icon penghapus dan hapus sisa dari gambar galaksi yang ada di luar badan kalian doang. Nah, kayak gini. Hapus pelan-pelan dan serapi mungkin. Jadi hasilnya itu nanti bakalan lebih bagus kalau rapi. Nah kan, kalau udah tahu itu sebenarnya simple banget. Tapi ya itu kembali lagi ke kitanya juga, mau sabar buatnya atau enggak. Karena sebenarnya enggak ada yang susah sih, cuma ini memang perlu kesabaran banget. Nah, kalau mau next layer-nya, gambar galaksinya atau gambar apapun itu yang kamu mau gambar yang berbeda, ya tinggal ulangi aja langkah yang tadi. Klik di pojok, titik 3 di atas, terus tinggal add image, pilih gambarnya deh, lalu dihapus lagi. Tapi jangan pernah lupa untuk gambar outline-nya dulu ya guys, di layer yang ketiga. Jadi step-nya sama doang, cuma kalian bisa pilih gambar yang beda-beda gitu. Overallnya simple banget kan?
dua contoh yang tadi aku buatin kasih kalian. Jadi kayak dia langsung berubah gitu dalam dua frame. Jadi guys, ini akhir dari video tutorial Flipa Clip Galaxy hari ini, karena emang sesimpel itu jadi singkat banget. Semoga kalian mengerti dan video ini bermanfaat bagi kalian ya. Jangan lupa di like dan subscribe. I'll see you guys in next video. Bye bye.